Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni saya akan buat haul lagi. Haul daripada mana? Ecoshop. Macam mana korang tengok dekat tajuk, okay? So, hari ni saya nak share barang yang saya beli dari Eco Duyung. Saya pergi dua Eco hari ni. Saya pergi Eco Duyung dengan Eco Batu Berendam. Okay, Duyung tu baru jugalah buka 18 Disember hari tu buka. So, barang apa yang saya beli dekat Eco Duyung, jom kita check sama-sama, okay? Okay, kita akan start dengan Eco Duyung dulu. Okay, dekat Eco Duyung ni ha. Ada dua beg plastik daripada Eco Duyung. So, jomlah kita tengok ya. Saya start dulu dengan barang yang pertama. Saya beli wallpaper. Nasib baik ada lagi. Hari tu tak cukup. Saya harap-harap sangat ada lagi. So, tengok dekat Eco Duyung tadi ada lagi stok wallpaper yang macam ni. Hari tu saya guna untuk makeover dekat bilik anak saya. So, saya ambil lagi satu wallpaper yang corak ni. Corak kayu dia. Cantik corak ni tau. Bila kita dah balut dekat papan, nampak macam memang asli papan. Saya suka sangat. Okay, yang kedua, saya ambil adhesive hook yang ini. Dia untuk 1 kg punya. Yang ni boleh dikatakan viral jugalah sebab ramai juga yang beli yang ni kan. Saya tak tahu, mungkin okay, kuat dia punya gam dia ke apa ke, tak pasti. So yang ni saya nak buat gantung-gantung jadual anak saya lah untuk dekat bilik anak saya. Sebab dia tak besar sangat tau. Dia kecil je. Saiz dia 1000 jari je. So, nampak macam comel je kan. So, saya ambil juga lah. Lagi satu, dia ada banyak pula kat dalam ni. Ada 4 kali dengan 6. 4 kali 6, 24 kan. Ha, so, sangat banyak. Saya tak tahulah betul-betul kuat ke tak untuk 1 kilo. Kadang-kadang dia tulis je 1 kilo. Tapi tak tahulah kuat ke tak. Nanti kita test lah. Okay, next saya beli close clip. Kedai RM2. Tak apa sangat pun. Close clip. Okay, lagi. Kita beli juga brush gigi ni suami saya lah ni. Suami saya dia suka brush gigi yang jenis keras tau. So, ni dia tulis kat sini hard. Hard. Okay, bila hard ni mungkin dia keras lah kot dia punya brush tu. Saya tak tahu lah kenapa dia suka jenis keras. Kalau saya lagi suka yang lembut. Sebab kalau keras ni dia boleh buat gusi kita berdarah kan. Tapi tak tahulah, dah dia suka yang jenis keras kan. So kita ambil yang ni, ada banyak. Tak payah nak beli banyak kali dia kan. Satu pack ni boleh 5 kali tukar. Ni khas untuk suami je lah. Okay, next. Ini apa benda ni? Barang suami saya kot. Apa tah ni untuk buka nut ni rasanya. Besi ni kan. Okay, lagi saya ambil lagi close clip juga. Kita ambil yang jenis besar macam ni ni. Saya punya rumah kan dekat bahagian depan tu dia ada macam beranda. So, kita nak jemur karpet ke toto ke apa ke, senang kita kepik yang besar ni dekat dia punya besi beranda tu kan. Jadi tak adalah jatuh lagi dah. Kalau tidak, kalau tak cepit asyik jatuh je kan. So, tu kita ambil. Okay, lagi saya beli juga ni tisu basah. Ini memang kena selalu repeat-repeat belilah. Yang ini, yang saiz kecil ni saya biasanya letak dekat dalam handbag lah untuk bawa ke mana-mana kan. Okay, so, saya ambil juga yang ni. Dan ini normal, tiap-tiap bulan mesti kena ada beli jugalah. SQ punya makeup remover cleansing wipe ni. Dan satu lagi saya beli ni. Verona punya fragrance mist. Yang ni untuk badan tau tak? Wangi bau dia. Dia ala-ala macam Victoria's Secret. Macam Victoria's Secret punya kan. Tapi dia kecil je lah botol dia. Wangi lah. Dia untuk sembur dekat badan yang ni. Dia bukan minyak wangi tau. Dia perfume badan untuk sembur dekat badan. So yang ni lah kita ambil. Sensual Wonderful. Ada yang ni je tadi dekat situ. Dekat Eco Batu Berendam tadi saya tak perasan pula. Okay, so habis untuk plastik ni. Kita ke plastik yang kedua. Okay, untuk plastik yang kedua pula. Yang pertama, kita ada botol dekat sini. Ni anak saya punya ni. Beli botol air. Tak lama dah nak sekolah. So, kita beli siap-siap lah. Ni kenapa getah dekat bawah ni?
Alah, getah dia tercabut. Botol dia tak ada BPA free. Okay. Ni botol-botol daripada Eco ataupun mana-mana kedai RM2 ni biasanya tak ada BPA free. Dia letak juga sini suhu dia tu. Tak nampak sekejap. Dia ada suhu air dia 15 darjah Celsius ke 60 darjah Celsius. Selalunya saya kalau botol-botol daripada kedai RM2 ni guna untuk letak air masak je lah. Kalau setakat air masak tu okey lah nak bawa bekal pergi sekolah kan. So ni anak saya yang lelaki punya. Dia ada macam apa ni kunci dia ada macam lock dia kat sini kan. Jadi kalau kita tutup tu dia lock dia susah nak terbuka. Jadi terjamin lah air takkan tumpah. Okay, dan dia ada macam pemegang kat sini. Boleh bawa okay, macam tu. Ni anak saya yang perempuan pula dia ambil botol air juga. Tapi yang jenis macam ni. Cantik juga ni tahu tak? Dia dalam dia kaca. Kalau kau tengok dekat dalam dia ni kaca ni sebenarnya. Kaca. Tapi terjamin lah sikit sebab dekat luar dia, dia balut dengan plastik. So kalau kaca ni nak letak air panas tu boleh. Tak tahu lah. Nak buat isi air masak je lah punya. Nak buat bekas sekolah juga ni pun. Cantik lah. Dia penutup dia style macam ni. Memang takkan tumpah lah air. Old fashion sikit. Lepas tu dia ada tali senang nak pegang. Lepas tu dia punya round dia pun taklah besar sangat. Jadi nak masuk dekat pocket bag pun muat. Dan dia punya corak dia cantik. Corak bunga. Dia punya gambar dekat botol lah. Corak pula. Gambar cactus. Cantik sangat. Ada tulis cactus love collect love to send you. Cantik kan? Ada colour macam hijau colour. Apa satu lagi tu lah. Macam cream kot tak silap saya. Semua gambar cactus lah. Saya beli ni sikat rambut. Yang jenis macam ni. L's punya. Itulah, itu saya dah beli yang ada pemegang punya tu. Dia macam bulat tu. Tapi dia punya kepala tu senang tercabut. Dah tercabut dah tu. So nak saya sikat lain. So saya tengok ada yang ni macam cantik pula. Warna rose gold pula kan. Cantik warna rose gold. Kita beli juga. Ni anak saya. Anak saya punya. Dia beli apa? Blok apa? Tak tahulah ni. Tangram tu apa benda lah. Saya tak pasti. Kita main susun-susun je kot. Susun blok je kot. Rasanya kayu ni. Saya main nak buka sebab nanti kan dia marah pula saya. So macam inilah dia. Untuk mainan anak-anak. Saya beli juga. Ni ada gayung. Saya tengok alamak berkenannya. Gayung strawberry. Cantik kan? Comel. Dekat Eco Duyung ada. Dekat Eco Batu Berendam pun ada. Saya tak tahulah baru ke dah lama ke. Saya tak pastilah sebab tak pernah perasan pun yang ni. Ni baru jumpa. Cantik sangat lah. Okay, next kita beli penapis yang macam ni. Saya sukalah jenis-jenis penapis yang ada tangkai ni. So, ambil satu penapis yang ada tangkai ni. Memang selalu guna penapis-penapis macam ni. Saya beli besen. Okay, ni ada besen juga. Kita ambil ni. Dia ada tiga dalam satu ikat ni. Besen biasalah. Ha, besen macam ni kan. Dia tak besar tangan lah. Besar tapak tangan je. So, ada tiga. Okay, ni pun besen lagi. Besen-besen yang lama tu dah lama sangat dah kita guna. Saya rasa kalau besen-besen daripada kedai RM2 ni, kita tak boleh guna lama-lama sangat. Bila dia dah macam bercala bala ke apa ke kan. Lagi-lagi kalau nak simpan benda panas tu rasanya lagi tak elok lah. Kalau besen-besen kedai RM2 ni kan. Start tu lah kalau korang yang jenis tak kisah pun isi. Kalau saya besen-besen macam ni dia tak ada BPA apa semua ni. Saya guna untuk buat basuh-basuh ke apa ke macam tu lah. So yang ni ada warna putih. Tengok-tengok ada warna putih. Terus ambil je lah kan. Dapat dua yang ni. Kita beli juga penapis yang macam ni. Saiz besar ni. Ni nak buat untuk time-time nak cuci ayam tu sangat-sangat perlukan penapis. So, kita ambil jugalah satu penapis. Lepas tu besen lagi. Ni besen ni comel sikit. Dia ada muka panda. Muka panda. Tapi dia jenis lucina ataupun transparent. Dia boleh nampak dekat bawah lah. Kalau kita buat kerja, nampaklah kita punya table top kan. Itu saja daripada Eco Duyung. Eco Shop Duyung.
So ini pula barang daripada ecoshop batu berendam. Okey, dekat batu berendam pula saya ambil inilah bekas telur yang macam ni ada penutupnya ni. Adik saya datang maksud kirim telur itik. So telur itik kan kita jarang guna sangat. So nak simpan, maksud saya kena simpan dalam, maksud cakap kena simpan dalam peti ais. Lepas tu kita kenalah letak dalam bekas ni telur yang ada tutup. Lepas tu saya teringat dekat Eco kan. So pergilah cari juga satu dekat Eco. So yang ni, kalau korang jenis simpan telur dalam peti ais, saya sangat-sangat suggest korang beli tempat telur yang jenis macam ni. Dia berpenutup macam ni dekat Eco. Yang ni dia boleh stack tau, sebab dekat atas dia ni, dia lengkung tau dekat sini. So kita boleh tindan-tindan ke atas dia. Boleh isi 10 biji telur. Kalau korang beli satu krep telur, ada 30 biji kan. So korang belilah 3 untuk simpan dalam peti ais kan. Telur, sebab telur ni seelok-eloknya, apa yang saya baca lah, fakta-fakta yang saya baca, telur kalau nak simpan kat dalam peti ais, tak payah basuh telur tu. Korang terus je masuk dalam bekas yang bertutup, simpan. Macam tu. Tu lagi elok lah cara simpan telur. Ah ha, itu kalau korang nak telur tu tahan lama. Kalau korang memang selalu guna telur tu, simpan dekat luar pun tak apa. Macam saya selalu guna telur, jadi saya simpan dekat luar. Okay. So ini kalau nak simpan dalam peti ais, so macam ni lah. Ha, saya nak simpan telur itik ni. Telur itik dia lagi elok simpan dalam peti ais. So kena ada juga bekas ni. So saya beli jugalah. Satu item yang wajib repeat juga beli ini adalah magic sponge and soap punya untuk kita buat cuci-cuci. Sebab saya banyak perabot putih, saya kena ada juga benda ni untuk cuci-cuci perabot. Ini cawan ni rasa suami saya ni ambil ni, saya tak tahu pula ni. Bukan cawan ya, gelas. Gelas macam dekat kedai-kedai tu kan. Ini pun suami saya ambil jugalah ni. SQ punya tisu kotak. Okay, dapat 2 kotak. Lagi sekali saya beli papan potong macam ni. Yang ini jenis bambu punya. Dia bukan kayu getah. Saya rasa yang bambu lagi okey daripada kayu kot. Next, dekat Eco batu berendam pun anak saya beli lagi benda macam ni. Okay, next beli colour. Colour yang macam ni, kreatif punya. Saya tak tahulah terang ke tak colour ni. Kenapa saya ambil hari ni? Sebab dia dah duduk dalam tin tau tak? Duduk dalam tin macam ni. Nampak lebih kemas. So, kita test tengoklah terang tak colour dia. Okay, kita test ya. Kita ambil satu colour. Oh, terang juga. Saya ingatkan tak terang. Sebab selalunya kalau yang jenis macam dalam tin ni kadang-kadang tak terang. Haa, ni okey lah. Terang jugalah. Colour dia. Kan, terang juga kan. Warna pink tak berapa sangat. Warna pink dia tu nampak macam lilin. Dia tak berapa terang. Ada yang okey, ada yang tak kot. Pekat dia senang. Dia orang nak bawa pergi sekolah kan. Dia duduk dalam ni. Kalau kotak tu selalunya dia akan koyak dan colour pun berterabur. Nak kena cari kotak pensel pula letak. Ataupun simpan kotak pensel kan. So yang ni dia duduk dalam tin macam ni nampak lebih kemas. So saya ambil juga satu lagi oil pastel. Yang ni pun sama untuk apa panggil ni? Crayon lah. Untuk yang crayon ni pun sama. Saya lagi suka beli yang duduk dalam bekas macam ni. Jadi dia orang nak bawa pergi sekolah pun senang. Okay. Yang ni yang jenis kreatif punya ni. Kalau yang ni saya memang recommend sangat korang ambil. Sebab crayon dia warna dia terang. Tak macam ada satu jenis lagi tu dekat Eco juga. Dia tak berapa terang sangat. Yang ini memang bagus. Yang ini sangat-sangat elok. Next. Ni anak saya ambil juga ni. Mechanical pencil. Saya ingatkan pen mulanya tau. Rupanya mechanical pencil. Ada tulis lah kat sini. Tapi duk nampak benda macam ni selalunya pen. Comel lah pula kan. Dia atas dia itik kepala dia ni. Jarang-jarang lah nak jumpa mechanical pencil yang jenis nampak cute-cute macam ni. Ha, so mata dia macam tu. Ha, gitu kan. Dia 0.7 yang ni mata dia. So RM2.10 kita dapat 3 untuk yang ni. Comel sangat. Okey, lagi saya beli stocking. Cantik pula tengok stocking pin ni. Yang ni saya punya lah. Untuk
pakai dengan kasut. Dan beli stokin tu anak-anak, stokin sekolah. Kita dah borong tadi. Kita beli 6 pieces sajalah. Ha, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, kita ambil 6. 3-3. Seorang 3 lah. Ha, boleh lah kan? RM2.10 untuk sepasang kain. Material kain dia tebal. Saya rasa macam berbaloi sangat lah. Kalau nak beli dekat kedai-kedai lain tu rasa lebih daripada RM2. So, kita kalau stokin memang pergi borong. Nasib baik ada stokin hitam tadi. Ini dekat ikut batu berendam lah. Tengok dia duduk dalam kotak lagi. Dia orang tak susun lagi tau. Dia orang tak gantung lagi. So, kita pilih-pilih dekat dalam kotak tu je lah tadi. Okay lah. So, itu je lah barang yang saya beli dekat dua kedai Eco ni. So, jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk like and subscribe. Okay? Bye!